Yang kerja berapa orang nih? Yang dikerjakan adalah para petani memakai langsung. Airnya Pak. Petani membangun apa, membangun irigasi, dan juga seperti di tempat lain, ini pembayaran untuk para pekerjanya. Ini dilakukan apa, mingguan atau harian? Mingguan. Dilakukan mingguan. Mingguan. Tadi saya tanya berapa diberikan kepada yang kerja. Untuk yang pembantu tukang 80.000, yang tukangnya 100.000. Itu. Jadi kita harapkan sekali lagi dengan padat karya tunai ini, peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat, apa konsumsi dan daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Ini di seluruh Lampung ada berapa tadi Pak Dirjen? 151. 151 titik yang dimulai seperti ini. Kalau kemarin di Jawa Barat ada 721 titik. Ini yang mau saya apa? Saya ingin saya cek, saya pastikan bahwa ada yang sudah berjalan seminggu, ada yang baru berjalan dua hari, ada yang baru berjalan sehari tapi sudah mulai berjalan. Ya. Nanti pengecekan roda keuangan di desa ini bagaimana Pak? Bapak akan mengecek kembali seperti apa untuk memastikan roda? Enggak, ini lewat struktural yang ada di Kementerian PU. Misalnya ini ada apa proyek ini kemudiannya Kementerian PU. Kementerian PU memiliki balai, betul Pak? Nah, balai ini yang menganukan ke desa. Nanti lewat struktural yang ada di PU, Kementerian PU. Nanti desa beda lagi. Nanti BUMN beda lagi. BUMN nanti per BUMN beda-beda. Tapi yang paling penting adalah satu, membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan kemarin satu desa paling tidak 100 sampai 200 orang. Yang kedua, karena ini dibayar cash setiap, saya kemarin perintahkan setiap hari, tapi karena memang budaya kita ini mingguan, ya enggak apa-apa, biar mingguan, sehingga nanti konsumsi daya beli masyarakat menjadi meningkat lebih baik.